Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog. Kira-kira udah berapa ya? Udah berapa minggu? Udah sekitar 3 mingguan gua nggak ikut Chan Mori. Makanya gua di channel gua pun udah sekitar 8 hari atau 9 hari gua nggak upload video ya. Ya karena gua ada kesibukan sendiri lah. Akhir-akhir ini gua agak sedikit sibuk. Pas minggu pertama gue nggak ikut Chan Mori, kayaknya itu pas gue masuk gawe sih. Dia masuk gawe, terus pas minggu keduanya gue mau balik kampung tapi nggak jadi. Entas di pas minggu ketiganya kemarin ada urusan lah sedikit, jadi gue nggak ikut. Dan kali ini gue pengen NR ya, NR sedikit jalan-jalan lah, sedikit reading-reading ke mana kek, sambil cari makan iseng-iseng, daripada gue nggak upload video kalian ngonten gitu. Gue iseng-iseng biar barangkali dapat konten bagus ya kan. Berhubung di channel gue ini nggak pernah upload yang NR, nah ini perdana gue, perdana NR. Dan kali ini gue nggak pakai si Meki ya, gue pakai ini karena si Meki gue ini lagi ditaruh di kosan temen gue. Tadi pas gue kesono temen gue lagi gawe kayaknya sih, jadi kontrakannya dikunci, ya udahlah pakai ini aja. Kenapa sih ditaruh di kosan temen gue ya? Itu karena gue ada ini di kosan gue tuh penuh, jadi gue nyimpen yang ini dan si Maggie gue titipin ke kontrakan gue yang lega, ke kontrakan temen gue maksudnya. Nah ini bukan motor gue, ini motor temen gue, dia lagi balik kampung dan dipinjemin ke gue ya. Oke lah dipakai ya kan, daripada hujan-hujan kita pakai si Maggie nyiprat ya, pakai ini solusinya ini biar nggak nyiprat. Top banget. Gua dulu mantap ya. Buat kalian yang pengen cari tahu solusi bagaimana biar nggak nyiprat bang, biar nggak nyiprat ya, ini solusinya, pakai ini yang ada spakbornya, pakai matic ini. Konon katanya motor ini tuh bisa narik ukti-ukti tuh kan, ada tuh ukti-ukti Scoopy kita klaksonin. Ada ukti-ukti konon sih, maksudnya apa ya, setelan-setelan para cowok-cowok pak boy biasanya dia itu pakai Scoopy, terus helmnya Carglass KW Super anjay. Itu kata sih, kata temen-temen gue gitu, cuman ya enggak lah, itu hanya sebatas lelucon bukan beneran ya. Kali setiap orang yang pakai Scoopy dan pak boy itu enggak lah, kalau cewek pakel gitu enggak, itu hanya sebagai lelucon. Kebetulan aja mungkin ya, kalau pas dia pakai itu dia memang kelakuannya begitu, jadi disangkut pautin ya. Seperti halnya dengan jamet ya, jamet itu sebenarnya bukan Jawa metal gitu, tahu nggak tahu dah artinya apaan, intinya mah itu. Cuman berhubung jamet itu udah terkenalnya sama yang gaya-gayanya begitu ya, jadi yang gue nggak bisa sebutin sih, kalau gue sebutin ntar gue dikata rasis lagi ya. Intinya lah lu paham sendiri lah ya, lu itu bisa paham sendiri kalau jamet-jamet yang bagaimana ya. Mungkin gue juga jamet kali, orang Jawa kan. Tapi yang dimaksud jamet itu bagaimana gitu. Ini gue mungkin pengen cari makan kemana ya, cari makan ke ya deket situ lah, ntar kalau ada kira-kira enak kita beli aja deh ya. Oke, apa aja. Oh iya nih, di sini nih gua coba lagi nih, gua coba launch kontrolnya ya. Nih lihat, ini gua coba launch kontrolnya nih, lihat tangan gua nih, kita tinggal lepas gas doang langsung jalan. Yehe, nih lihat nih, anjay terlalu barbar guys, lepasin lah, banyak kendaraan lain nggak boleh barbar. Nih masalahnya bisa tembus sampai 140 km per jam nih, kalau emang gua lanjutin. Emang Scoopy ini Scoopy apaan nih, Scoopy udah di mantap-mantap, udah di jospar, jopros parah, udah di edankan ya, jadi emang sangat ngajoak ya. Emang Scoopy lu bisa begini, lihat nih begini tinggal lepas doang tuh, anjay tuh ya, yang sebelah tuh nggak bakalan bisa nyalip, susah mau nyerang Scoopy gua mah. Nyalip beginian mudah. Oh Scoopy kejar, kurang ajar dia. Ya gigal,
malah gigel kalau orang sidang mutang skupi. Wat ucul. Mau ngejar skupi malah jatuh ini. Tahu bulat mantap. Jatuh. Nih kejar lagi skupinya. Kita ngejarnya itu harus pakai loss control ya biar lebih kencang nih, lihat nih. Nih, pasin doang. Anjay, nih lihat nih. Speedometer nih 60, ini sebenarnya 160, cuman ya begitulah. Wuhuu. Jalanan ramai guys, hati-hati jalanan ramai. Wah, nah kita putar balik ya. Kita langsung gas balik aja kali ya. Udah capek, udah cukup hari ini main-main dengan si Scoopy launch controlnya. Launch control yang mantap. Kita coba lagi guys. Anjay, kencang terus. Nuh, kencang banget nih. Wah, josh pokoknya mah. Ngajok, ayo kejar tuh yang pakai beat. Jangan mau kalah. What the fuck man, sama-sama Scoopy gak mau kalah gua. Wow. Dia suruh nyari dulu. Ayo kejar lagi, anjay yo. Gua suka nih kalau yang barbar begini. Sama-sama Scoopy kita kejar guys, jangan mau kalah. Anjay, ayo. Aduh, jalannya habis. Jalannya mau habis, guys. Dia belok apa lurus? Kalau lurus gua kejar dulu. Kejar dulu. Gua mau ngejar dulu ini. Balap Scoopy, ayo balap. Harus kena ini Scoopy. Harus gua kejar sampai kena. Kejar dulu. Kenceng juga itu Scoopy. Gak mau kalah gua. Gua biasa pakai Mackie, pakai Scoopy. Cuman dikecengin doang aja. Masa Scoopy lost control gua kalah? Gak ada sejarahnya. Scoopy lost control gua kalah. Harus menang gua. Mau sampai mana lo? Gua kejar pokoknya mah. Ini padahal gua dalam posisi boncengan ya, nggak sendirian ya. Boncengan aja gue kencengnya begini. Apalagi kalau sendirian guys. Gue harus salip dulu baru udahan. Kalau gue nggak bisa salip, Bukan Scoopy apa namanya, lost control namanya ini. Kalau gue sampai kalah, anjay ya nih. Harus kena. Anjay. Yang penting Scoopy-nya dapet. Yang penting dapet ya. Dapet gara-gara nerobos si anjing. Ini lagi nih. Oke, udah cukup lah ya. Cukup kita main-mainnya. Yuk kita lagi. Aduh, sampai jalannya habis guys. Nih kemana kita nih, harus putar balik nih. Cukup lah. Sekian dan terima kasih. Kita putar balik dulu. Tuh, untung itu orangnya apa namanya, gak marah ya gue gitu. Gue bisa nyalip ya, cuman ini kan Scoopy lost control. Jadi emang harus ngelos gitu. Kalau ada tanggul tuh harus ngelos. Kita harus terabas aja lah, yang penting kita bisa nyalip ya, namanya juga lost control. Kalau misalkan kita nggak terabas, kita nggak bakalan bisa nyalip, kita kalah gitu maksud gua. Aduh, rame sih anjir, rame. Ngejar Scoopy anjir, sama-sama Scoopy lama sama Scoopy baru balap guys, edan. Mana dia gak mau kalah lagi tadi. Emang Scoopy apaan. Gue kejar terabas, libas, lost control, sampai lost power, sampai lost otaknya, lost, ngelos. Ada tanggul, terabas aja lah. Oke, kita putar balik lagi. Dah, cukup. Ini seru sih kalau kayak gitu. Jadi Scoopy gue ini udah dinyatakan menang ya, menang tapi dengan sepihak. Karena emang gue ngejar,
Yang penting gue udah bisa nyalip, berarti intinya gue menang, titik, nggak mau kalah. Ah, Dadut ngevlog dilawan, bukannya mah jangan macem-macem. Kalau kalian lihat gue, udah minggir aja, jangan macem-macem, ntar gue salip. Ya minimalnya gue salib di tanggul kayak gitu tadi, yang penting gue menang gitu kan. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari gue, video have fun ya, nggak ada unsur apapun. Ini adalah sebuah video yang cukup yang buat main-main, buat ngehibur kalian aja, nggak ada unsur-unsur tertentu yang menjerumuskan ke satu titik atau satu pihak. Intinya mah kita have fun, kita seneng, kita ya sesama hobi riding ya sama-sama oke. Halo Ufti, hai. Sama-sama mantap, sama-sama enak. Jangan lupa didukung terus channel gua ini biar semakin maju, semakin berkembang. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Kalau Dadut ngevlog itu emang Dadut yang konyol tapi bener ya, konyol tapi nehmat, enak didengar gitu kan. Gua pengennya begitu, yang penting buat kalian terhibur. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa jospar, jopros parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.